Mereka berhasil, saudara. Tahun 1947, Bung Karno berunding dengan PKI. Akhirnya sepakat, presidennya Bung Karno, wakil presidennya Bung Hatta, dan perdana menterinya adalah Amir Sarifuddin, tokoh PKI. Amir Sarifuddin Harahap, saudara, asal dari Sumatera Utara, tapi berkawan akrab dengan Musso dan Alimin, saudara. Dia menjadi perdana menteri. Begitu jadi perdana menteri, nggak ada lagi lurah yang diculik, nggak ada lagi camat yang dibunuh. Loh kok nggak ada? Kan yang nyulik dia, nah, kan yang bunuh dia. Makanya begitu mereka jadi, tenang, nggak ada penculikan, nggak ada pembunuhan. Artinya PKI dibangun dengan gerakan teroris, PKI dibangun dengan pengancaman, intimidasi, teror, pembunuhan. Nggak bisa dilarang, dilawan Bung Karno. Begitu bulan Oktober tanggal 21 berdiri, saudara, Bung Karno tetap tidak akui mereka. Akhirnya PKI merebut keresidenan Pekalongan, saudara. Mulai dari Brebes, Tegal, Comal, Pemalang, Pekalongan, Batang, dikuasai oleh PKI. Tentara-tentara di Tegal ditangkepi, lurah camat di Tegal ditangkepi, dibunuh. Kiai-kiai coba melawan, disembelih, saudara. Enggak main-main, saudara. Supaya Anda tahu apa mereka lakukan. Kenapa mereka begitu, saudara? Kenapa mereka begitu? Kenapa mereka lakukan itu semua, saudara? Bahkan Bupati Lebak, Raden Hardi Winangun, saudara, mereka bunuh, mereka sembelih. Kenapa mereka lakukan? Mereka mau tekan Bung Karno supaya mereka dilibatkan dalam kekuasaan, saudara. Dan akhirnya mereka berhasil, saudara. Tahun 1947, Bung Karno berunding dengan PKI. Akhirnya sepakat, presidennya Bung Karno, wakil presidennya Bung Hatta, dan perdana menterinya adalah Amir Sarifuddin, tokoh PKI. Amir Sarifuddin Harahap, saudara, asal dari Sumatera Utara, tapi berkawan akrab dengan Musso dan Alimin, saudara. Dia menjadi perdana menteri. Begitu jadi perdana menteri, nggak ada lagi lurah yang diculik, nggak ada lagi camat yang dibunuh. Loh kok nggak ada? Kan yang nyulik dia, nah, kan yang bunuh dia. Makanya begitu mereka jadi, tenang, nggak ada penculikan, nggak ada pembunuhan. Artinya PKI dibangun dengan gerakan teroris, PKI dibangun dengan pengancaman, intimidasi, teror, pembunuhan. Kalau gitu saya mau tanya, kalau gitu PKI, saudara, saya mau tanya, pejuang atau pecundang, pahlawan atau bajingan? Nggak sampai di situ, saudara. Nggak sampai di situ. Cirebon mereka serbu, tentaranya mereka tangkapi, semua senjatanya mereka lucuti. Sampai Istana Langkat di Sumatera Utara, saudara, mereka serbu, sultannya mereka bunuh, warganya mereka bantai, harta bendanya semua mereka rampas. Mereka halalkan untuk merampas harta benda siapa saja yang tidak sejalan dengan mereka. Insya Allah. Jadi PKI saat itu di Jawa Tengah cukup kuat, saudara. NU di Jawa Tengah ketika itu cukup terjepit, saudara, tapi NU tetap solid. Pembelaannya terhadap ulama luar biasa, khususnya para pemuda Ansor dan Banser, saudara. Lanjut. Lanjut. Para ulama marah, NU marah, Muhammadiyah marah, Syarikat Islam marah, protes. Kenapa PKI bisa menjadi perdana menteri, saudara? Tapi Bung Karno menenangkan. Bung Karno ini orangnya baik, husnudzon, berpikir untuk negara. Apa kata Bung Karno? Kalau mereka bisa kita rangkul untuk kedaulatan negeri kita, kenapa tidak? Ini Belanda ngancam mau datang lagi. Jangan sampai nanti Belanda datang kita pecah belah. Sudahlah kita rangkul, yang penting kita bersatu untuk lawan Belanda, saudara. Ingat, Bung Karno, saudara, ketika itu posisinya masih lemah, baru merdeka. Jadi Bung Karno harus berpikir panjang untuk tidak menciptakan konflik sesama anak bangsa, saudara. Wajar, makzur, nggak bisa disalahkan saat itu putusan Bung Karno, saudara. Jelas tidak? Tapi akhirnya PKI memanfaatkan kesempatan sepanjang tahun 1947, saudara.
Begitu Amir Sarifuddin menjadi Perdana Menteri, saudara, itu kepala-kepala dinas di pegawai negeri sipil diganti dengan kader-kader PKI. Komandan-komandan polisi, komandan-komandan tentara diganti dengan kader-kader PKI. PKI masuk angkatan darat, PKI masuk angkatan laut, PKI masuk angkatan udara, PKI masuk ke pegawai negeri. Semua angkatan PKI masuk, saudara. Marah para ulama, saudara. Tapi ditenangkan oleh Bung Karno. Ulama minta supaya PKI ini kabinetnya dibubarkan. Tapi Bung Karno enggak bisa kerjakan itu, saudara. Tekanan PKI terlalu kuat. Akhirnya kesempatan itu datang. Tanggal 17 Januari tahun 1948, pemerintah Indonesia melakukan perjanjian dengan pemerintah Belanda dalam perjanjian Renville, saudara. Keputusannya merugikan Indonesia, merusak kedaulatan bangsa. Akhirnya ulama tidak tahan, rame-rame datang ke Bung Karno, termasuk Bung Hatta, mengancam Bung Karno, kalau kabinet PKI tidak dibubarkan, Amir Sarifuddin tidak diberhentikan, kami semua mundur, mundur dari kabinet Soekarno, saudara. Karena diancam. Soekarno tidak punya pilihan. Amir Sarifuddin diberhentikan dari Perdana Menteri, kabinetnya dibubarkan, saudara. Lalu siapa jadi Perdana Menteri? Bung Hatta merangkap Perdana Menteri, di samping beliau menjadi Wakil Presiden. Lalu apa yang dilakukan oleh Bung Hatta, saudara? Atas desakan NU, atas desakan Muhammadiyah, atas desakan Syarikat Islam, Bung Hatta, saudara, meluncurkan politik RERA. Apa itu RERA? R-nya reorganisasi, R-nya rasionalisasi. Maksudnya apa? Semua kader PKI di pegawai negeri sipil diberhentikan oleh Bung Hatta. Semua komandan tentara, komandan polisi yang berasal dari kader PKI diberhentikan, dibersihkan habis-habis san negara ini dari unsur-unsur PKI. Bagus tidak? Bagus tidak? Dan Soekarno menyetujui itu, saudara. Karena itu permintaan para ulama, saudara. Lalu apa yang terjadi setelah itu, saudara? PKI marah, saudara. Digelarlah pada bulan Agustus tahun 1948 Kongres PKI secara besar-besaran, saudara. Hasilnya, saudara, tanggal 5 September Musso datang menghadap ke Bung Karno. Apa Musso bilang? Kami PKI minta kepada presiden untuk berkiblat kepada Uni Soviet. Enggak apa-apa PKI enggak masuk dalam kekuasaan, tapi kiblat Indonesia harus ke Uni Soviet, saudara. Dijawab oleh Bung Karno, kami baru merdeka dari Belanda. Bagaimana mungkin kedaulatan kami gadaikan kepada Uni Soviet? Mustahil.